Tuan-tuan kena tahu bahawasanya sekarang ini ancamannya besar. Macam mana yang kita sebut. Usaha yang sedang dilakukan ke hadapan ini ialah supaya kita orang Islam menerima agama lebih kurang sama. Kristian pun tak apa, tapi jangan buat perangai tak elok. Buddha pun tak apa, jangan buat perangai tak elok. Agama ni kalau ikhlas je Tuhan terimalah. Masing-masing cara masing-masing. Lama kelamaan benda ini menjadi kenyataan. Maka Islam jaga benda ni daripada awal. Itu bukan berdaya, itu agama. Kalau sehingga menyimpan berhala dalam rumah juga suatu budaya, apa lagi yang tinggal? Maka agama melarang tasyabbuh, menyamai diri dengan kaum kufar. Dan ini mesti kita pesan pada zuriat keturunan. Quran sambung ucapan tadi, am kuntum syuhada idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ya bani madza ta'budu min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaq wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika adakah hadir kata Tuhan ketika Yaqub hampir mati meninggal, apabila dia datangi Yaqub maut, idh qala li bani ya bani madza ta'budu min ba'di, dia kata wahai, ketika dia kata pada zuriat keturunan anak-anaknya, wahai anak-anak keturunanku, apa yang akan kamu sembah selepas daripada aku? Alhamdulillah, kita bila nak meninggal kadang-kadang kita lupa wasiat itu. Semua ni bila aku mati ni, duit lambeng hak 3,000 tu hang bagi kat abang hang. Hak ni, itu semua yang kita kalut kan masa hidup ni, kita tak kalut. Tetapi Tuhan menceritakan tentang Yaqub yang meniru tingkah laku Ibrahim ketika hadir pada maut, tengok zuriat keturunannya, tengok anak-anak, dia bertanya, apa yang akan kamu abdikan diri selepas ketiadaanku nanti?